Pihak pengurusan, terutamanya di FM ini, tidak mengamalkan tengah-tengah gaib ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Dato' Sri Rosmadi bin Ismail, pengerusi Bangsa Pusat dan Bola Sepak Pantai. Yang saya Dato' YB Senator, Dato' Isyamuddin Yahya selaku timbalan pengerusi Pusat dan Bola Sepak Pantai dan juga Ketua Jurulatih Baru siang ini kita umumkan, dan lepas tu Scott, Technical Director, rakan-rakan media yang saya amat hormati pada hari ini, dan kita ada dua media. Saya mengucapkan ribuan dan terima kasih hadir pada hari ini. Pada sidang media kita pada hari ini adalah untuk memperkenalkan Ketua Jurulatih kita yang baru oleh Dato' Sri Rosmadi, pengerusi Pusat dan Bola Sepak Pantai. Itu tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk bagi memperkenalkan Ketua Jurulatih kita yang baru. Boleh, sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Senator Isyamuddin, Malam Pengerusi Tengah Fusa, Yang Fusa Saudara Azman, Susah Agung, FM, Mr. Rakpo, Coach dan semua yang hadir lah. Terutama sekali saya ingin ucapkan terima kasih lah semua yang hadir pada hari ini, terutamanya daripada pihak media. Terima kasih kerana ramai yang hadir pada hari ini dalam majlis pengumuman pelantikan head coach ataupun ketua jurulatih baru pasukan futsal kebangsaan. Hari ini FM dengan sukacitanya ingin memaklumkan pelantikan Mr. Rakpo Sainikam dari Thailand sebagai ketua jurulatih baharu skuad Fusa Kebangsaan bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Coach Chu Cheng Yong. Untuk makluman semua, Mr. Rakpo umur dia 44 tahun, 44 years old. Yes. Yeah. 43. Merupakan ketua jurulatih Black Steel FC Papua yang telah membawa kelab itu menjuarai kejohanan futsal kelab AFF 2023 di Korak, Thailand pada Mei lalu. Dan seterusnya, kelab ini juga berjaya meraih tempat ketiga Liga Futsal Profesional Indonesia. Untuk makluman juga, kita yang keempat jurulatih daripada luar yang pernah dan akan melatih Malaysia. Dan kita di pihak FAM berharap dengan kehadiran Rakpo sebagai apa ni, ketua jurulatih ini akan memberi impak dan kejayaan yang baik kepada pembangunan futsal di Malaysia dan juga kepada pasukan kebangsaan kita itu sendiri. Dan saya rasa itulah lebih kurang berkenaan dengan profil Mr. Rakpo. Dan saya ingin membuka membuka peluang semua kepada media untuk bertanya soalan-soalan. Okey. Oh, cakap. You know. Kita buka media untuk bertanyakan soalan tentang ketua jurulatih baru kita. Nak tanya Rakpo boleh, nak tanya Susah Agung boleh. Saya dengar dua orang ni. Upcoming AFC qualification coming in October.
participant. So, how do you choose the player to represent Malaysia? Yeah, the first one, I need to say thank you for everybody and thank you for FAM for belief for me in handle for Malaysia national team. My target in the qualifying FC, we need to go the final round. And the player, okay, for future we need to make the new generation, but not this time. This time need two player good performance in the league, and we choose the player come to national team. And one thing for me important for player, we need a player with good attitude and have the hunky to win in the national team and need to pay for your country, not only 100%, need to pay 1000% to pay for your country. Thank you. So sorry, okay, sometimes I not good speaking English, okay. So sorry. It's okay, it's okay. Now it's futsal in Malaysia. I come here because now Malaysia League very good. We understand we start in 1 year or 2 years, not same right the Thailand and or Indonesia and Japan. Yeah. But now we can be step by step for improve. Mm-hmm. Yeah, but important for me same. I need to help for make the strong league in Malaysia, same. Yeah. Okay, untuk pemilihan pemain, kita akan praktis macam biasa. Kita nak bagi free hand pada coach untuk dia memilih pemain terbaik. Dan kita di pihak pengurusan, terutamanya di FM ni, tidak mengamalkan tengah-tengah gaib ni. So penting adalah mengikut dia punya selera dan juga apa yang dilihat oleh coach, player yang terbaik untuk diserapkan dalam national team. Dan untuk liga, kita untuk liga kita kena bekerjasama dengan rapat di antara pengurusan, sekretariat dan juga coach untuk kita wujudkan satu liga yang lebih kompetitif di masa yang akan datang. Kita kalau ikut kita nak tinggilah, tapi kita pun harus berlaku adil pada beliau kerana beliau baru je datang. Dan saya tengok apa yang diucapkan oleh saudara Po tadi, dia akan cuba yang terbaik, tetapi dengan masa yang ada dan mungkin dia memerlukan sedikit masa untuk nak develop new generation yang dia kata tadi. Dan saya cukup yakin walaupun hari ini kita baru mengumumkan saudara Rakpo sebagai head coach, tapi dia telah banyak kali datang ke sini dan menyaksikan Liga MPFL kita, dan dia pun telah juga memberi laporan kepada saya yang dia sudah mempunyai idea, terutamanya dengan pemilihan pemain yang baru, generation yang baru seperti yang dinyatakan oleh saudara Rakpo tadi. Kontrak untuk coach adalah untuk Arsenal. Kita start dengan 2 tahun. Nanti kalau saya jawab dia marah pula pasal dia yang sign. For coach, what kind of play that you will implement in Malaysia national team? What DNA?
philosophy. Of course, is Malaysia is the tiger, right? Yeah. We need the player same right the tiger. Play like tiger. Yeah, play right the tiger. I mean, my philosophy in Malaysia, we need the player. Okay, Malaysia national team need to have the style. And my style same like the tiger. When the tiger form defense, the tiger need to come down. And if to opponent team have the mistake, now the time for kill the opponent. Yeah. In attack, we need the tiger same like the fast. Yeah. In attack, we need to fast to pay, and we need to kill the opponent team for attack same. Oh tak, new team. Kita memanggil interview eh. Kita dalam sedekat kita akan memanggil interview untuk assistant coach. Assistant coach ni kita akan ambil di kalangan local player. Local coach. Kita nak pengalaman dia, kita juga nak develop our local coach. Especially young local coach. Okay, of course kita akan melalui kepada kelaikan AFC pada bulan 10. Tapi benda tu memang kita target kita adalah untuk 16 terbaik lah. Itu 16 terbaik, itu target kita. Dan lepas tu yang selebih ni nanti kita akan bincang dia bawa lagi datang. Bawa dia start daftar dia 7-8 dan belum sempat nak untuk belum sempat nak plan akan datang. Tapi of course untuk kita yang first yang kita adalah untuk 16 terbaik pada di Uzbek pusat. Lagi? Tazma? Okey. Okey, okey. Farah dah. Farah dah banyak dah. Okey. Kalau itu kalau dah tak ada apa-apa saya okey, dia of course dia akan pergi tengok 14 bulan second final di Johor antara JDT dengan Power Rangers. Dan camp dia akan start camp pada bulan 9. Nanti dia akan umumlah bila kita akan buat camp nanti. Okey, itu saya bagi pihak Satuan Bola Sepak Malaysia, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Dan apa-apa pun bolehlah call saya terus ataupun dengan Datuk Seri Rosmadi, Datuk Yoke untuk bertanyakan pasal pusat. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua.